Dan seterusnya, Syarikat Air Darul Aman Sada menghantar 14 pakar teknikalnya ke Kelantan bagi menguruskan dua loji rawatan air bersih yang rosak akibat banjir. Kerja membaiki loji rawatan perlu dipercepatkan memandangkan hampir keseluruhan loji di negeri itu rosak sehingga tidak dapat menyalurkan bekalan air bersih kepada penduduk. Setakat ini, kumpulan pertama pasukan teknikal SADA telah berada di Kelantan dan giat menjalankan kerja-kerja pembaikan dua loji di negeri itu sejak beberapa hari lalu. Mereka ada 33 loji air bersih yang boleh pakai yang telah tenggelam air 70%. Mana kata yang 30% saja yang boleh digunakan. 70% itu semua ditemui air dan masalah terpaksa menghentikan operasi. Jadi dengan kehadiran SADA di sana, kita membawa rescue atau pegawai-pegawai teknikal di bawah RJD untuk membantu masa untuk membantu loji air yang tenggelam di Kelantan. Sementara itu, pihak berkuasa tempatan PBT turut melaksanakan beberapa inisiatif mengumpul barangan bantuan bagi membantu mangsa banjir di negeri Pantai Timur. Bantuan itu sedikit sebanyak diharap dapat meringankan bebanan mangsa banjir untuk kembali memulakan kehidupan seperti biasa.